pesan gue sih satu, jangan ambil sisi baik. Banyak yang nanya ke gue juga, maksudnya kata-kata itu apa bang? Maksudnya kata, jangan ambil sisi baiknya dari seseorang, tapi ambil sisi buruknya juga. Ambil sisi buruknya itu gitu loh, jangan ambil sisi baiknya. Kalau lu misalnya ngambil baiknya kita doang dari berdua, contoh, salah paham. Iya, iya. Ketika kebaikan, gimana ya? Kebaikan, 1000 kebaikan seseorang akan dilupakan dengan satu kesalahan. Makanya maksud gue tuh gimana ya, jangan anggapnya gue baik terus, ambil sisi buruk kayak gue juga. Karena gimana ya, suatu saat ketika gue buruk, oh emang gue baik gitu, gue baik lagi gitu. Kasar lo tuh jangan gampang mengejas orang kalau lu gak tahu alur ceritanya sesungguhnya, kalau lu gak ada di tempat kejadian ya, gitu. Jangan gampang berpendapat, jangan gampang beropsi, bernilai kepada seseorang kalau lu gak punya. Sekali lagi dulu mandi guys, jangan lupa like.